Kalau saya, saya tengok agama. Yang penting kena Islam lah. Kalau saya yang nak mengundi lah. Assalamualaikum. Nama saya Fatih Farhana Bidat Anwar. Nama saya Siti Aisyah. Nama saya Dayang Sudiana. Boleh panggil saya. Nama saya Azika Ayuni. Nama saya Nur Suratul binti Hasan. First time juga, so memang excited lah. Excited, gembira. Biasa saja. Perasaan saya nak kata nervous tu tak lah. Excited pun adalah sikit sebab first time mengundi kan. So kita nak memang nak kena pilih apa kata pemimpin yang betul-betul lah. Azrina. Azrina. Parti mana? Tak tahu, tak ingat. Kalau macam calon tu tak tahu lah, mungkin parti-parti tu mungkin saya tahu sikit. Okay. Kalau calon tu Adli Zahari, Syahril Hamdan, ada lagi saya tak ingat lah, tu je lah. Mungkin warisan kan Serikatan Nasional? Warisan? Harapan? Harapan. PN. Saya rasa Perikatan Nasional. Yang dorang tengok dari kelayakan. Kalau boleh tak boleh tanggungjawab lah. Boleh tengok dengan cara dia handle dunia janji-janji dia lah. Saya tengok agama lah. Yang penting kena Islam lah kalau saya yang nak mengundi lah. So, kalau lain, sebab so, kita kan negara ni. So saya akan pilih yang paling penting Islam. Parti mana yang berwarna ada color putih? Logo apa parti mana yang mempunyai color putih dekat bendera dia? Dia punya warna merah tu. Bukan putih. Putih. Bebas. Bebas. Okey. Betul. Okey, kamu boleh tunjuk. Namakan satu parti under Barisan Nasional yang kamu tahu. Start dengan huruf M. MCS. Betul. Sikatan untuk Parti Keadilan Rakyat ni senang ni. PKR. Yes. Okey, kamu pula tunjuk di kamera. Sebutkan logo parti yang berwarna biru. Perikatan Nasional. Yeah, betul. Aku rasa siapa bakal jadi PM untuk tahun hadapan? Kamu bakal jadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana siapa boleh mencuri aku? Mahathir lah biasanya. Mahathir lah, okey. So abang pula, parti mana yang berwarna putih? Haa, baca warna putih kan? Berjuang lah aku. Okey. Okey, sebut calon wanita yang akak tahu. Calon wanita yang bertanding akak rasa. Nama wanita saya tak ambil kisah sangat. Apa? Nuriza kena Nuriza? Nuriza. Okey, betul. Okey, terima kasih akak sebab luangkan masa dengan saya. Okay, sama.